Okay. Yang Bear tu dapat menang baju ni sangat eksklusif sebab kita tak jual pun baju ni. So ni lah logo dia. Kualiti dia. Ha, so dia memang sangat berkualiti. Tada! Apa buat reverse? Wow, 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 wow. Wow. Adik, adik ingat apa tu shuffle? Aku buat gitu. Gas kereta tengah masak ni. So guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, sekarang ni kita on the way nak pergi Johor, pergi office saya Supreme Bike. So dah halang balik Johor tu, saya nak buat surprise kat mak saya. Saya nak bagi dia gelang yang dulu kita orang belikan untuk mak saya dan juga mak Tasha. Dan yang penting malam ni pukul 9 malam kita akan adakan live untuk umumkan pemenang giveaway hari tu. Siapa yang teka apa yang ada dalam balang warna putih tu, yeah, akan menang cincin emas ni. Sebenarnya kita ada 5 cincin emas. Nanti next giveaway nanti kita akan bagi tahu apa pula kontes berikutnya, yeah, untuk menang next cincin emas tu lah. Betul. Yang penting pembeli pertama nanti akan dapat cincin emas, pembeli ke 10. Lepas tu siapa yang beli 2, kita akan masukkan ke dalam cabutan bertuah untuk dapat cincin juga. Ya, yeah, sebab kita nak hargai orang yang support Supreme Bike. Ya, yeah, guys, dan ada dekat 20k guys, 19.9. Betul. Alhamdulillah, thank you pada yang support. Thank you so much. So guys, jom kita balik Johor. Sorang-sorang okey ke? Okey. Okey, good. Good girl, okey. Sengi-sengi. Kali kita on the way pergi kilang stiker, kita ada order 10,000 stiker untuk projek raya ni, dan kalau tak cukup kita tambah lagi. Lepas tu kita akan ambil baju saya, baju Supreme Bikes. Siapa-siapa pembeli bertuah pun saya ingat nak bagilah baju Supreme Bikes, memang cun kalau nak tengok ni. Okey guys, ni packaging Supreme Bikes, nampak bangkit cheese, premium butter. Ini 2,500. Yang ni 2,500. 2,500. 2,500. So untuk trial ni kita buat 10,000 pack. Okay, tadi kita punya stiker 10,000 tu, sekarang ni baju. Tak boleh tarik tepi lah. Nampak ni. Print dia nampak. Quality. Buka, buka. Buka eh. Brand apa? Jildan, Jildan. Quality boh. Cantik. Yang ni belakang dia lah kalau event. Event kita pakai ni. Jom eh. Tengok print tau, tengok ni. Cantik. Hai, tadi tidur sekejap je. Dah bangun, okey? Janganlah, marah je macam. Ya, Elio. Elio. Okey, kalau korang perasan kan, kereta ni kereta lain kan. Bukan kereta kita orang, sebab last minute kita orang dapat kereta ni, kita orang sewa dengan Price Tour. Kalau korang tahu Price Tour ni, kita orang selalu pergi bercuti, ambil package dengan Price Tour. Yes. So dia ada juga buat car rental. So inilah kereta dia, sebab kita orang nak muatkan barang banyak. Betul. Kereta acak kan pintu 2 je. So tak muatlah barang banyak-banyak so, ni. Tapi tak apa, nanti kan kita cari adik dia, adik baru. Ya, yeah, kalau kereta acak tak ada kat sini, bolehlah cakap macam tu sebab dia tak merajuk. Saya sebenarnya bukan apa, kereta tu banyak sentimental value saya. Jiwa so, saya kat situ lah. Jual lah kan? Saya takkan jual, tapi saya akan tambah. Cuma sebelum tambah, kita kena pindah rumah. Sebab sekarang ni parking tak ada. Tak apa, kita pindah rumah, kita beli kereta. So pada korang, jangan lupa lah subscribe. 500k subscriber, insyaAllah kita pindah. Johor lah, senang eh. Anaklah. Tapi kita orang akan sentiasa balik Johor lah sebab semua dekat sana kan, kilang office dekat sana, office sana, warehouse sana. Mungkin seminggu sekali macam tu kita orang akan balik Johor. Okay, by the way, Tasha nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 20.3k followers Supreme Bikes. Tadi 19.9, sekarang 20.3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak korang. Nanti join lah kita orang punya kontes banyak-banyak lagi sebab banyak sangat Tasha nak bagi hadiah. Yes. Dan bagi korang nanti yang nak join team saya, kita tak buka agent, kita hanya buka dropship. Betul.
supaya kita boleh bagi komisen tinggi sikit. Senang kalau orang tak payah beli stok, tak payah simpan barang. Betul. Kita akan settlekan semua. And marketing juga, kalau korang cakap, eh, kita orang mana pandai mana pandai nak berniaga kan? First time ke apa, tak apa. Kita ada trainer. Yes, kita ada trainer yang akan ajar. Ya, akan guide korang macam mana korang nak menjual. So nanti kita hanya open untuk 100 orang je sayang. Awal-awal sebab Zoom meeting 100 orang, so cepat-cepatlah. Ya, siapa-siapa yang nak cari income, bukan nak cari income, siapa-siapa yang nak buat income lebih kekal untuk raya ni, so boleh join kita orang punya dropship terhad untuk 100 orang terawal sahaja. Yes. So jom kita pergi Johor sekarang. Alright guys, kita dah sampai office Supreme Bright. So jom kita masuk. Office saya ni baru lagi biasa-biasa je. Ni kira macam dulu ada bisnes kat sini. Lepas tu kita tunggu mak dengan ayah saya sampai, sebabnya ingat nak buat surprise, tapi sepatutnya dia orang pergi JB. Bila dia tahu saya nak balik, dia orang cancel dan datang sini. So jom kita buat surprise kat mak saya. Jom dia. Ha? Kenapa tu? So guys, inilah kita punya office. Nanti kita akan upgrade lagi. So ni kita akan buat PC gaming lepas ni. Okay, sekarang ni Adelia dah lama tak jumpa katuk dia. Berapa bulan dah? Empat. Berapa bulan? Hai. Tengok. Sebab dia ni takut orang. Tengok. Adelia. Okay, katuk. Nak. Dah besar lah. Okay, ni saya ada belikan gelang untuk mak saya. Masa tu baru bulan lepas? Dua bulan? Dua bulan lepas. Terima kasih tu. Adia. Ya. Lama tu. Amin. Terima kasih. Eh, okey lah. Pakai kan lah dia kat mak. Oh, pakai kan? Eh, banyak tak gelang mak. So guys, kejap lagi kita akan pergi kilang. Kita akan melawat dulu kilang. Esok pun kita datang lagi. So Nazrin, kita nak pergi kilang eh? Kita nak pergi kilang. Mana anak saya? Kita nak beli ni satu. Apa dia? Kita nak beli ni satu. Ya, beli. Dua. Susah sikit. Satu. Anak. Kukus. Ui, macam sedap ni. Setahun. Adelia. Okay guys, sekarang ni kita dah settle dah buat live tadi. Hampir 2,000 orang join live Supreme Bikes. Thank you so much. And tadi yang brand tu dapat menang baju ni. Sangat eksklusif sebab kita tak jual pun baju ni. So ni lah logo dia. Kualiti dia. So dia memang sangat berkualiti. Tada! And then ada dua warna tau. So nanti kita orang bagi dia pilih lah nak warna hitam ke ataupun nak warna putih. Dua-dua cantik. And ada yang dapat kuih bangkit cheese. So dia lah orang pertama yang dapat rasa bangkit cheese ni. Dan tada! Cincin emas. Seperti yang Tasha janjikan, nak bagi cincin emas kepada siapa yang teka apa yang ada dalam balang ni. So kita dah umumkan pemenang tadi. So thank you so much guys. Next week kita akan ada lagi satu giveaway. Sempena 20,000 followers Supreme Bikes. Acap kata nak bagi satu lagi cincin emas. Sebelum kita launch 2 hari bulan 4 ni untuk jual bangkit cheese ni. So tu adalah next giveaway lah. Next giveaway bila kita dah launch Supreme Bikes ni. So siapa yang pembeli pertama akan dapat cincin emas, pembeli ke-10 akan dapat cincin emas, dan 2 cincin emas lagi kita akan bagi kepada siapa yang beli combo. Maksudnya kalau korang beli 2 combo ni, nama korang akan ada dalam cabutan bertuah. So lagi banyak korang beli, lagi banyak nama korang akan dapat. So lagi tinggi chances untuk menang lah. Apa buat reverse? Wow. Adik ingat aku tu siapa? Buat gitu. Ada CCTV. Adik. Suka. Suka dia dekat ofis ni. Adelia pun nak bisnes juga Reverse. Okay guys, jangan lupa subscribe channel saya. Jumpa anda pada next video. Bye-bye.